بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Panas berdentung macam ni ni. Apa tempat you buat air ni, yang? Benda. Panas. Mana benda? Mana ni? Makan gua pisang ke? Apa ni? Tak pernah makan gua pisang ke? Dah lama tak makan gua pisang. Banyak pula lah kat kadar. Bersih ke, bang? Eh, you dulu air jumpa you tempat bersih sangat ke? Itu kat kelab je kot. Alah, bang ni pun. Order. Kotor. Eh, Mirun. Rambut dah panjang eh? Eh, Nizam. Ha. Mulut dah herutlah. Orang kata kan si, biasalah Melayu. Ni siapa ni, bang? Lupa aku nak kenalkan. Ni Kazan Ai. Kazan Ai. Mirun. Ya. Betul. Ya. Okey. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Eh, makan gua pisang. Aku call kau banyak kali, kenapa kau tak angkat? Tengah solat tadi. Duit aku mana? Duit aku mana? Minta tangguh sikitlah, Ki, sebab bisnes pun tak ada ni. Tangguh. Ni semua kedai ni, kursi ni semua, semua duit aku. Kalau kau tak bayar hari ni, aku roboh hari ini. Berapa dia pinjam duit kau? RM10,000. Duit yang. Ambil. Bambus. Pakai je kerja. Rangai macam penunggang atau apa. Dah! Ui, kau ada pistol eh? Terima kasih, Zam. Hanya Allah saja dapat membalas. Awak hutang orang ke? Ni buat gerai ni untuk niaga. Dahlah. Ron. Macam ni lah. Kau ikut aku sajalah. Kau kerja dengan aku. Bangun sendirilah. Orang suruh pergi gym, malas. Anak Datuk Sri. Hantaran dah tinggi. Masa baru dapat macam baby. Dah kahwin macam lori. Ambil, baik kau. Selesai sikit, yang. Badan baru fit. Ini tu tak boleh, ini tak boleh. Komplain banyak sangat kau ni. Kahwin baru kan? Boleh, bang. Tentang. Ni rumah aku. Lalu, Cuba masuk. Jumpa. Buat macam rumah sendiri. Jumpa, Kak. Masuk. Assalamualaikum. Yang, kau naik atas. Ajak dia tua pergi ofis. Inilah aku punya ofis. Ini staff aku.
Tempat ni kalau stres, boleh main snooker, lagi ball, boleh main pingpong. Tapi biasanya main hari isi lah, tak main kosong-kosong punya. Abang. Ini semua staff aku. Yang tolong aku cari rezeki. Ini Adam. Yang ni Zaleha. Yang ni Nik Fazilah. Okey. Kau suka tak? Cantik tak? Okey. Kau pandai main snooker tak? Pandai main snooker tak? Ya, tuan. You masukkan RM50,000 hari ni. Eh? Ha, esok dapatlah nombor plate tu. No worries. Tak tipu lah. Tapi kalau you tak masukkan, lepaslah nombornya. Ramai nak ni. Baik, baik, baik. Okay, okay, bye, bye, bye. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam. Wah, jadi, jadi, jadi. Okey, pasal paket ni terlalu murah. Okey, saya nak belanja 50 orang kampung saya. InsyaAllah, Datuk Seri. Tapi kena masukkan cepat sikit lah, ya. Takut penuh. Maklumlah, murah. Jadi, jadi, saya masukkan sekarang juga. Okey, satu kepala RM2,000. 50 orang, RM100,000. Sekarang juga saya masukkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On. On. Tambah lagi. Tengok. Dulu aku cakap kau tak percaya kan. Sekarang 3 bulan je tau kau dah kaya raya dah. Kalau kau terus jual goreng pisang tu, sampai ketua kau memisang kat tepi jalan tu, kau tahu tak? Apa meniaga lah sehari-sehari. Berapa ratus je kau dapat? Eh, tapi betul lah. Kalau Tuhan nak bagi rezeki, kun fayakun, maka jadilah. Alhamdulillah. Jangan kufur nikmat. Syukur. Kadang tak bersyukur pun boleh kaya juga. Thank you. Yang. Birthday you bulan depan nanti nak buat kat mana? Okey, okey, okey. I rasa kita patut buat club. Wow. Ha, tapi kita sewa satu club tu. Hanya yang dijemput je boleh datang. Kira macam private party yang. Ha. Okey, siapa you nak jemput? Cristiano Ronaldo, boleh tak yang? I minat gila kat dia yang. Kita kan ada duit, kita bayarlah dia yang. On. Apa kata kita panggil Taylor Swift sekali? Taylor Swift! Lebih baiklah kita jemput Sheikh Abdul Rahman Sudais, Imam Mekah tu. Dia terbakar semua orang dalam kelab tu. Ha? Eh, dia ni potong lah. Tak berimam bagai dah pula. Alamak. Berita viral. 3 orang yang disyaki terlibat dengan kegiatan scam yang dikenali dengan nama Uncle Scam. Mereka dikenali sebagai Dato Kan Dakantoi. Alamak, mampus kita yang. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tak masuk Olimpik juga kan? Pada muka Dakantoi, dia semua kena tangkap. Benda kau ni, tupai bagai. Kita larilah dari sini. Yang. Ha? You ajak dia pergi kemas baju. Biar saya dengan Mirul kemas duit. Okey, okey. Jom. Jom, ambil duit. Kenapa? Kenapa nak ambil duit? Ambil duit. Jom. Jom. Kita nanti aku pergi. Cepat, cepatlah. Cepat. Cepatlah kamu. Kau tu dah kira bersubat. Nak tangkap apa? Betul tu, Yang. Cepatlah. Tak pasal nak kena lari pula. Susahkan wang je lah dia wang ni. Kemas sikit. Apa? Tak boleh. Kenapa? Orang dah kenal kereta kau ni. Lepas tu?
Cepat! Cepat! Jom! 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 Ya Allah! Eh, cepat! Cepat! Cepat, Yang! Pulau orang suruh pergi gym tak nak! Eh, kau lepas ni bawa sekali bini kau pergi gym lah! Gym! Cepat! Tolong buka! Tolong buka! Cepat! Aku! Gym lah! Cepat! Eh, boleh sampai ke sini? Boleh, kunci. Cepatlah. Takkan kita nak naik kereta buruk ni? Kereta ni orang tak kenal. Aduh, sakit. Muat tak, Benny? Ha, muat. Benny. Dah, jom. Benny. Abang Benny. Benny. Ni, Liza. Kau bawa ni. Beri kereta ikut akan berhenti. Ini dah macam tahu sumbat dah. Dengan bini, dengan apa semua nak sumbat dalam kereta ni. Semua benda aku nak kena buat pula. Cepat. Eh, kursi mana? Aku dah cabut untuk keselesaan bini aku. Abang Benny nak letak mana? Letak je lah kat sini. Aku nak duduk mana? Duduk je lah atas beg tu. Yang kau ni banyak soal lah pasal. Masuk je lah banyak bunyi lah. Cepat. Tolong. Matikan polis kan jumpa kita kan? Benda bawa berat sangat. Pusing lah. Bang, panaslah bang. Cepat. Cepatlah bang. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni? Pergi mana? Pergi balai polis lah bang. Ha, dah buat salah tahu takut. Eh, akak bodoh ke? Nak masuk penjara ke? Aku tak buat salah. Aku nak takut apa? Kau orang ni yang salah tu yang takut rasa takut kan? Banyaklah kau punya yang kau tak bersalah. Ni siapa ni? Bukan laki kau ke? Kalau dia kena tangkap, dengarkan kau lah kena bersubat. Gila. Ini abang ni pasal ni. Tak pasal saya jumpa baik tau. Semua diam! Aku nak bawa kereta ni nak pergi mana? Kau marah aku ke apa ni? Dia. Yang ni. Kali ni elok. Bila? Aku ada dua biji rumah dalam hutan. Kita boleh sembunyi kat sana. Tapi masalahnya sekarang aku dah 2 tahun tak masuk sana. Lupa jalan masuk. Aduh. Kalau lupa, macam mana nak pergi situ? Relax. Aku ada budak. Dah 2 tahun dia jadi runner kat sana. Dia boleh tolong tunjuk jalan. Tak boleh. Nanti dia tengok muka kita, dia tahu kita skamer. Kita tengah viral ni. Wanted, tak boleh. Relax lah, apa benda kau ni? Dia buta lah. Orang buta, mana nampak apa-apa? Labah kau ni. Hello, sempat? Ya, bos. Aku nak jumpa kau ni. Boleh. Tapi masalahnya aku lupa jalan masuk lah. Kau sambut aku kat luar, eh? Okey, bos. Okey, bye.光临，大家好，我叫牧师达金，36电视机。我们今天就是要见到我们其中一个的骗子受害者，来，老板，你们是谁？我们是从36电视机，就是要问你一下，为什么会骗到这样啊？是啊，为什么啊？你问我为什么啊？因为前天他有人打给我，他说他是从银行来的。所以他说我的户口现在呢有欠的钱，他要我的资料，他要你的资料，对，他要全部你的资料，对。然后呢，我就给他我的资料，因为我很紧张，我就给他资料了。你给他全部，那怎么样啊？然后呢，我就去 check 我的户口，原来我的钱全部不见了，全部不见了。对呀、啊，死鬼人叫 scam， 我希望啊，哇，警察赶快抓他。护士打金36报告。Uncle。Eh, Mr. Brother, eh? Illa, Uncle. Ninge scam victim dan, eh? Scam achi dan, ungalukku? Aamaa, ma. Enne scam pannaanga, ma. Eppadi achi, Uncle? Enakku oruthan phone adichaan vandhu police nu sonna. Enakku vandhu 20 saman irukku sonna. 20 saman? Ha. Apparam? Apparam sonna, enakku vandhu 2 saman tharu sonna. Nii kattanon kaas kallana vandhu jail la podu koduvaanga. Makkama koduvaanga poonga. Nii kattanon sonna. Okay. Appa sonna, evlo kattu sonna, 20,000 villi podu sonna. 20,000 villi? Ha. Naan enna senta, idhan eduthittu, and பேங்க்ல போட்டுட்டு அப்புறம் அடிக்கிற போன் எடுக்க மாட்டாங்க. எங்க காசு உங்களுக்கு 20,000 வெள்ளி? நான் 5 வருஷமா வச்சிருக்கேன் அந்த காசு.
கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெச்சிருந்தேன். இப்ப போச்சு எல்லாமே. எல்லாம் போச்சு. அண்ணே வைஃப் போயிட்டாங்க, பிள்ளைங்க எல்லாம் போயிட்டாங்கமா. இந்த மலேசியா போலீஸ் இருக்காங்களே, அவங்க இந்த ஸ்கேமர் வந்து புடிச்சு தான் ஆகணும். இவரே 20,000 விலியே லாஸ் பண்ணிட்டாரு. நீங்க எந்த பணமும் லாஸ் பண்ணாம ஸ்கேமர்ஸ் தேந்து பாதுகாப்பா இருங்க. நான் மிரோஷா, உங்கள் மக்களின் டிவியில் இருக்கேன். தத்தோ ஸ்ரீ, macam mana boleh kena tipu dengan engkau scam? Aduh. Awak pernah dengar tak? Package umrah satu kepala RM2,000. Tak pernah pula. Ha. Itulah sebab saya taja 50 orang kampung saya nak pergi tengok Kaabah. Kan? 50 orang dah RM100,000 saya habis. Kan? Tak luar pun duit saya tak kisah pun. Kan? Cuba orang macam awak ni. Kan? Gaji tak seberapa. Kena tipu pula lagi. Apa awak rasa? Saya sedih. Sedih sangat-sangat sebab saya tukang cakap minta kat makcik-makcik jemaah surau, jemaah masjid pakat bagi duit kat saya. Kononnya nak bina Mahat Tafiz. Depa-depa ni duk collect duit buat iklan nak bina madrasah Mahat Tafiz. Ingatkan betul-betul dah Mahat Tafiz. Tiba-tiba dia scam kita. Kita tukang cakap, kita ustaz, orang tengok muka macam saya. Cakap-cakap bagi duit ke dia, hilang. Kesian makcik-makcik kat kampung. Saya harap semua orang hati-hati. Walaupun nak bina Mahat Tafiz, hati-hati. Takut yang ambil duit tu dia tipu kita. Eh, kita nak gimana ni? Dah masuk dalam hutan ni, tak sampai-sampai lagi. Kau nak bawa kita gimana? Entah. Aku nak ingat ni. Sabarlah. Kau ambillah steering ni. Depan ni aku rasa. Bang, bila kita nak sampai ni, bang? Depan ni, depan ni. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Penyek dengan kita ni, bang. Panas berpeluh, bang. Ya Allah. Mana kita ni, bang? Bang, kita tak ni, bang. Sabarlah. Gelap-gelap je, Mimi. Kau diam boleh tak? Sabar, sabar, sabar. Relax, sabar, sabar. Kau pentinglah doa apa yang patut. Doa yang aku tahu panjang. Doa apa? Doa buat kekasih. Izinkan kekasih halal ku baca. Saya baca. Kita payah berdoa. Kita zikir pun cukup. Subhanallah. Apa berapa ramai? 4 orang. Okey. Jom ikut aku. Cepat. Mana pula dia pergi ni? Ni. Cepat. Tak apa lah. Atau. Dia ni bukankah buta? Macam mana dia boleh bawa motor? Dia biasa jalan ni lah. Kau ikut je. Selamat ke, bang? Selamat. Budak air ni. Jalan. Masalah ni aku yang tak biasa ikut buta. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa dia ni? Abang, kawan abang ni apa dia ni, bang? Relax je, sayang. Sabar. Boleh caya ke ni, bang? Boleh. Budak air ni, dia dah biasa jalan-jalan ni. Masalahnya dia buta. Itulah pasal. Itu dendam. Hilangkan kawan. Kita sampai. Kau percaya lah. Kita nak give up dah. Hilangkan keakuan. Tak pernah pula aku lalu jalan ni. Mana ni? Aku macam pernah lalu. Biasalah hutang kan sama je. Jambatan gantung mana pula ni? Ha? Jambatan gantung? Kau gila lah aku naik jambatan gantung? Kena ni, bang. Tak apa. Bang. Dia kena air lah. Boleh cari aku. Kita tahu jalan ni. Dahlah macam busuk. Macam tak betul je, bang. Takut aku. Macam mana ni? Jambatan gantung bagai ni, bang. Mana sini ni? Jambatan gantung, abang. Kumpung lah, bang. Dah bagus jambatan yang gantung. Kalau kita yang tergantung. Ha, ha, ha.
Abang? Ah, nah. That's right. Okey. Kereta kita kena park sini. Saya tak boleh masuk dalam. Lepas tu, kita kena jalan kaki. Kita kena lintai. Jambatan gantung ni. Pat, kau biar betul ni. Dulu aku lalu tak ada pun nak kena redah jambatan gantung bagai. Itu jalan lain. Itu jalan sebelah sana. Yang ni, jalan pintai. Perlahanlah sikit. Pinggang goyang ni. Kau ni pingit ah. Jambatan ni goyang sebab kau. Sebab orang suruh pergi. Hilangkan keakuan. Pukul malam macam tu. Benda berat lalu memang goyang. Ini betul-betul kejadian. Mang, mang. Mang balik, mang. Eh, mana ni? Ini dah ni. Dahlah patah balik, mang. Ni apa sebab pula nak kena masuk dalam sungai? Tadi dah jambatan. Buka kasut dulu boleh ke? Buka kasut dulu boleh tak? Apa habislah kasut gila. Aku dah kata. Sorry, masuk air tak kembang. Apa ni? Kembang tu you. Masih mengaku aku. Jauh jalanan luas kemenangan. Apa nasib kita bang macam ni bang? Dah sampai. Iya bang, jijik je tempat ni bang. Hati jijik pernah tengok. Wah. Hebat betul kau ni sepat eh. Dahsyat, dahsyat. Kan? Itulah kau. Aku cakap kau tak percaya. Dia ni, walaupun dia buta. Tapi mata hati dia... tak. Allah wakbar! Allah wakbar! Kenapa yang? Apa ni? Apa? Ada hantu! Mana tak hantu? Ada hantu! Itulah dia. Kan saya dah pesan. Selalulah solat. Baca Al-Quran. Barulah hantu tak kacau korang. Abang! Ni masa dengan ini? Solat Al-Quran, solat Al-Quran. Apa? Hey, kau tak payah nak tunjuk baik sangatlah. Solat tunggang terbalik. Tuan dah kenal ke? Ha! Sekurang-kurangnya aku buat. Tuhan pun kau tak kenal, ada hati nak masuk syurga konon. Hey, hey, hey. Sebelum aku masukkan kau ke syurga, jom kita masuk. Ha, nah. Ini satu, kau ambil. Satu kau ambil. Kau ambil sana, aku ambil sana. Jom. Apa Nilan tak nak? Nilan tak nak tidur seorang. Nilan nak tidur angkat Mina. Kita tidurlah ramai-ramai. Okey? Apa? Apa? Aku nak tidur ramai-ramai. Kan rumah kecil. Tak sempitlah. Aku tak nak sudah. Ayah, ada tempat tidur Nilan pun tak nak. Tidur dengan Nilan, okey? Pat, tolong aku belikan makan. Okey, bos. Betul tak nak ni? Tak nak. Okey. Apa? Tidurlah kat kita. Dah, dah, dah. Jom, jom, jom. Letihlah ni. Dah, jom, jom, jom. Aduh. Bang, boleh ke, bang? Boleh, boleh. Tunggulah saya. Ya. Yeah. Aduh. Benda dah takut sangat. Tak apa. Aku boleh tidur seorang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang bagi salam, saya jawab. Aduh, abang. Cepat, cepat, cepat. Jom, 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 jom. Kenapa? Apa? Abang, kalau abang dengar cakap saya dulu, kita tak jadi macam ni tau. Dulu kita tak ada duit, kita bahagia. Sekarang ni duit banyak, apa jadi? Hidup dalam ketakutan. Ni,
Duit-duit ni semua ni. Bukan saya punya. Saya tak nak semua ni. Awak jangan derhaka. Suara jangan tinggi. Saya cuba tak nak tinggi suara dengan abang. Tapi abang sudah banyak duit. Abang berubah. Solat dah ke mana? Hei! Kau ni kan? Tak habis, habis solat, solat, solat. Eh, kau ingat solat boleh bagi kau kaya ke? Betul? Ha, betul? Aku ni tak pernah solat. Tak pernah solat pun. Selamba je kaya. Bukan solat yang boleh bagi kau kaya. Kalau nak kaya, kena usaha lah. Korang berdua ni, kalau aku tak kutip, sampai ketua memisang tu kau pisang. Dah. Dah lah gua pisang pun bengik. Dah. Korang berdua tidur sini. Aku masuk dalam bilik. Ha? Apa ha? Rumah aku ke rumah kau? Assalamualaikum. Ya Allah. Bos. Makanan dah sampai. Kau ni bagi salam elok-elok tak boleh ke? Tak. Rasa polis boleh cari kita tak kat sini? Takkan. Tapi kita tak boleh lama-lama kat sini. Paling-paling pun 3 hari. Lepas tu kita kena caw. Caw? Caw mana? Caw keluar negara lah sebelum kita blacklist. Malam ni kita bagi duit sama rata. Esok kita caw. Lepas tu kita buat macam tak pernah kenal. Simple kan? Takkan semua benda tu pun aku nak ajar. Ya. Alah. Sampai. Ni mandi lah jap. Sabun jemat sikit. Kata kaya. Nak jimat apa? Assalamualaikum, Mak! Kau ni kan. Eh, boleh nak jangan bagi aku terkejut? Mal! Najwa! Apa yang? Raja lawak. Kalau lawak. Pasang je lah. Siman ni lah. Dia ni kalau buat lawak aku tak boleh nak gelak. Kadang-kadang lepas 2 hari baru aku boleh gelak. Dia masuk kena kabel aku rasa ni. Tak ada pilihan lah tu. Ini je stok yang ada. Kau tengok muka dia. Macam jambatan tak siap. Kalau macam ni ni, tak boleh bawa ke tengah. Tengah mana? Tengah laut. Amboi. Bukan main ketawakan orang. Cuba korang sendiri yang naik pentas. Tengok korang boleh buat orang ketawa ke tidak? Eh, sebab tu lah aku tak masuk. Eh. Kalau Man ni lah, ha, family aku, hi, malu aku nak mengaku dia keluarga aku. Sekurang-kurangnya, dia cari rezeki cara halal. Bukan jangka orang. Menipu sana, menipu sini. Alas, duduk kat hutan, ketakutan. Saking kau juga yang kaya.
Bukan duit aku. Siapa tu? Cepat ya. Ada apa? Hey, cukup aku pergi ni. Aku dah lupa lah, aku pergi balik lah. Hey, polis tak? Kak. Akak pergi tolong. Tolong tengok kat tegak tu, Kak. Buka. Yelah. Kejap lah. Buka lah. Sabarlah. Jalan lambat, buka tingkat lambat. Cepat. Eh, kau ni kan. Assalamualaikum, Bas. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ke atas kamu semua. Eh, kau ni kalau muncul memang buat orang terperanjat eh. Dinner, Bos. Eh, tadi yang ketuk-ketuk tu kau ke? Mana ada, Bos. Baru sampai. Hilangkan keakuan. Bagaimana itu? Tadi kita orang dengar ada perempuan ketawa kat rumah sebelah. Tapi sebelum tu kan, dia ketuk bawah rumah dulu lah. Entah-entah polis tak? Jom. Hei! Apa benda kau ni? Kalau polis baik, dia serbu masuk tangkap kita terus. Kau ingat aku main-main ke apa? Kau orang sendiri ada dengar arahan tadi. Kejap dia ketuk pintu. Kejap dia ketuk jejak. Eh, dah lah tu. Apa kata kau orang masuk ambil wuduk, pergi solat tobat. Bila kita jaga solat, baru tak ada gangguan setan, setan. Eh, jadi tak berhabis lah. Ha? Dengan solat. Kau ni dah jatuh riak tau kau solat kau ni. Dah. Besok, kita pergi tengok. Eh? Yang penting bukan polis. Dah, tidur lah. Dah lagi tidur lah. Takut. Ha illallah Muhammad Rasulullah. Wei, bodoh. Astaga, kau kenapa ni, setan? Tak ada, tuan. Macam mana? Tak ada, tuan. Tak ada, tuan. Okey, move! Pakat Tui.
Eh, ikut aku. Eh, Zam. Zam. Abang. Aku bukan tak percaya, Zam. Tapi benda ni memang tak ada. Kau ingat benda ni main-main ke? Eh, eh. Abang tunggu lah, Abang. Zam, Zam, Zam. Baik. Zam. Tak apa. Baik-baik sini. Takkan salah tinggalkan saya, kau. Baik, ah. Zam. Baik, baik. Eh, tunggulah kita orang. Tengok sini. Kau tunggu, kau tunggu. Kau ingat aku main-main ke, ha? Kau ni percaya benda yang bukan-bukan, ha? Bukan, eh. Malam bukan kau main busuk bau tau. Ni wangi pula. Biasanya kalau busuk-busuk macam ni orang cakap. Pantana. Assalamualaikum. Kecut oranglah. Apa hal kau? Breakfast bos. Dia ni yang busuk ah. Hmm, rezeki jangan ditolak. Kalau tolak pun tolak masuk. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ni, cepat. Nak tanya sikitlah. Panjang kau kat sini ni, ada tak? Kau terdengar ke? Nampak memang taklah. Kita kena ganggu ke benda pelik-pelik? Ada tak? Apa maksud hang? Yelah. Kena ketawa hantu ke? Hantu ketuk pintu ke? Hantu ketawa ke? Takkan tak ada? Aku percaya jin wujud. Tapi hantu ke? Tak kot. Tak, tapi abang tahu lah tempat macam ni. Memang buat repa lah. Pat, malam kita orang kena kacau, Pat. Mula-mula dia ketuk pintu. Lepas tu dia ketawa. Yang, tunjuk macam mana dia ketawa, Yang? Entah-entah korang ni lah yang hantu. Itulah saya cakap. Korang ni tak nak solat, tak nak berzikir. Saya tak ada dengar apa-apa pun. Aku doakan korang kena kacau orang hantu ni. Biar padan muka. Dah lah. Betul ke ni? Ni, macam ni je lah sempat. Apa kata malam nanti? Aman sempat kami. Lepak dan tidur. Masih sampai pagi. Yang ni aku setuju. Pat, kita penat nampak pagi, Pat. Baru enjoy, Pat. Kita 52. Kau beli ke tak? Eh, hey, bawa. Mana ni? Oh, ni. Tak. Kiri sikit. Inilah kitab yang membahagiakan. Nosi, seribu. Nosi? Nosi. Macam mana aku nak nampak? Cepat, Yang. Cepat, Yang. Boleh. Ini up, Yang. Sampai mati. Satu up satu, dua up dua. Itulah, aku bawa je lah. Aku pun up. Kalau tak follow tutup daun. Jangan kacau daun orang. Dah. Ambil lah. Aku pun ambil lah. Tak boleh kacau? Dah. Dah. Dah ambil dulu. Mana? Astaghfirullahalazim. Masa-masa macam ni, boleh nak berjudi minum arak lagi ke? Abang, apa ni? Polis bila-bila masa boleh tangkap kita tu, bang? Alamak, kau ni. Jangan gelabah sangat, boleh tak? Tak. Eh? Eh, polis confirmnya tak dapat jumpa kita. Esok kita larilah pergi tempat lain. Apa benda kau ni? Dah buat kerja ni semua! Alah. Suka-suka je. Itulah, bang. Suka-suka. Saya dah tak tahan lah, bang. Saya hilang sabar. Kita patutnya berdoa. Minta dengan Tuhan lindungi kita. Bukan buat kerja-kerja bukan ini. Dia ni memekak lah. Orang dah kalah teruk dah ni. Potong lah. Ni dah lah last day kita orang main judi sama-sama. Tak. Esok kita dah berpisah lah. Lepas ni, korang tak kenal aku. Aku pun tak kenal korang dah. Abang, tolonglah berhenti buat kerja-kerja ni, bang.
Jomlah kita solat, bang. Abang dah lama tak imamkan saya. Hei lah kau ni kan. Tak habis-habis solat-solat. Kau solat sorang-sorang lah. Apa benda kau nak membekak sangat ni? Aku bercakap dengan laki aku. Bukan dengan kau. Laki aku jadi macam ikan kau, betul tak? Dulu dia semayang tak tinggal. Baca Al-Quran. Bukan buat kerja bukan-bukan ni. Ni semua sebab kau. Kau ni memang peribu besar. Apa ni? Batalah semayang aku. Abang, abang ceraikan saya, bang. Pergi, bang. Dah. Pergilah kejar bini kau tu. Mina. Abang, abang tahu apa, bang? Ya. Dah, bangun, bang. Dah belah dah. Dah belah belum. Dah. Subhanallah. Yalah. Ayah ada idea. Apa, bang? Pergi kemas baju cepat. Jom, bang. Jom, bang. Dah berat dah. Amina! Mak akan abang! Amina! Hantu babi! Hantu babi! Ya, sini, kat sini. Cepat sikit. Wah, tunggu! Cepat, sayang. Itulah, awak suruh pergi gym. Tak nak pergi gym. Cepat sikit. Sabarlah. Ya. Apa lagi? Tolonglah. Berat ni. Aduhlah. Segala apa isi rumah semua nak bawa. Bawa kasut hutan beg buat apa-apa. Beg air nak kena bawa. Duit air nak kena bawa. Ada bini pun tak boleh harap. Kahwin lagi satu pun tahu. Apa benda aku nak kena bawa ni? Yang! Yang! Mana dia pergi? Yang! Yang! Saya main-mainlah pasal kahwin tadi. Hantu babi! Nizam! Nilam! Hantu babi! Nizam! Oi, Nilam! Nilam! Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Halo, sepat. Hantu babi lagi. Masuk, babi. Masuk, babi. Masuk, babi. Cepat. Babi. Masuk. Babi dengar ke babi tanya. Oh, Akbar. Oh, hantu babi lagi. 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 Sepat. Kau kena tolong aku, sepat. Bini aku lagi. Puas aku cari merata kat hutan. Tapi tak jumpa. Nizam, Nilam. Mana Riba? Tak tahulah sempat. Tadi aku pergi cari bini aku. Aku balik-balik tengok dia nak tak ada. Lepas tu, aku jumpa hantu babi tadi tu. Kat air. Kat tingkap. Lepas ni tak tahulah jumpa kat mana lagi. Aku dengar bunyi orang ketawa tak berhenti-henti kat sebelah. Tak tahu. Sebab kau kena tolong aku sebab. Dia ada. Kita tak ada. Memanglah tadi dia ada tapi sekarang dah lari.
hilangkan keaguan. Nizam, Nilam, jom kita pergi. Jom, jom. Tuan-tuan, aku takut. Hilangkan kekuatan! Baru hang berani masuk! Nak hilangkan macam mana? Fana! Binasa! Fana! Fana! Binasa! Fana! Tanah! Binasa! Fana! Binasa! Fana! Tanah. Nizam! Jangan masuk! Biar dia keluar sendiri! Tadi cuma masuk. Takkan nak tinggal dia orang kat dalam? Fana! Binasa! Sini! Cepat! Boleh! Boleh! Cepat! Kebur! Boleh! Hilangkan keakuan! Sakit! Cepat, Nizam! Boleh! Boleh! Lagi! Haluan! Hilangkan keakuan! Abang! Cepat! Tikam! Jangan! Janganlah ketawa! Apa yang kelakar sangat ni? Nombor ekor! Cepat! Dah, berhenti ketawa! Keluar! Tahan! Jangan gelap! Ujung! Apa ni lah? Mengadu domba! Kenapa kau ketawa ni? Ada lagi. Cepat, tolonglah. Ifarah. Bangun. Apa yang kau buat begini? Cuba bangun. Ifarah. Lagi sikit. Bangun. Ha, boleh. Jangan. Hilang. Boleh tak? Abang. Bukan mahram. Abang. Macam mana kau orang boleh jadi macam ni? Abang. Tadi. Ya, kita orang pun kita ikut dengan Aminah. Masa tengah pergi cari itu, tiba-tiba ada benda tarik kita orang. Abang! Lepas itu kita orang tak mudahkan diri. Abang! Sedar-sedarnya, kita orang tengah ketawa. Ketawa tak ada sebab lah itu. Aku rasakan tempat ni ada hantu kuat ketawa lah. Apa ada dalam rumah ni, ha? Biar aku pergi masuk, tengok! Cepat! Abang! Sabar. Abang! Nila muka ya. Jangan masuk lepas. Nanti kau akan terasuk dengan ketawa lepas. Ha ha ha!
Aku tak ada. Aku tak ada. Ni ada. Dia yang ketawa. Dia yang ketawa. Cepat. Keluar cepat. Cepat. Keluar. Tadi kau tak bagi aku masuk. Sekarang kau yang masuk. Kau nak kena. Dia ada. Dia ada. Aku tak ada. Memanglah dia ada. Cepat. Keluar cepat. Cepat. Cepat, 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 cepat. Cepat, cepat. Cepat. Cepat, cepat. Lepaskan semua. Lepaskan semua. Nafikan, nafikan. Nafikan. Lepaskan semua. Dia ada. Aku tak ada. Hey, Nizam. Tunggu. Kan aku yang cakap. Rumah ni ada hantu ketawa lah. Aku menyesal dengan apa yang aku buat selama ni. Kalaulah aku dengar cakap Amina, mesti tak jadi macam ini. Sekarang Amina mana? Amina! Jom kita pergi cari Amina. Amina! Sikirlah. Solat. Esok kita pergi cari Amina. Hilangkan keakuan. Fana! Fana! Eh, macam mana kunci kereta aku ada kat kau kan? Kan aku nak pergi cari Amina. Assalamualaikum. Nizam. Jom teman-teman aku, cari bini aku. Aku pergi lah cari sendiri. Wah. Duit tu mana? Mana aku tahu? Kau jangan cuba nak sembunyikan duit kita . Sumpah, aku tak ambil lah. Habis tu siapa yang ambil? Takkan sepat kot. Dia tu buta. Jam. Kau pergilah cari bini kau yang gemuk tu. Ha? Zikir je kerja. Tatah tengah bertapa. Bini kau kan? Kau pergilah cari sendiri. Belah sembak lah. Mantuk ni. Hilangkan keakuan. Hang kena selalu berbicara dengan sahabat dalam tubuh. Setubuh dengan siapa? Ya, bukan setubuh. Hang tahu tak, setakat Amina hilang, setiap daun yang gugup ni, dia tahu. Dia tahu apa? Dia tahulah kita tak ada. Dia ada. Hilangkan keakuan. Yelah, yelah. Kita nak turun lah. Ha, tu. Tu, tengok. Tinggi tu, tinggi. Ha, so aku tengok. Ha, tak. Tinggi ni, tinggi, baik-baik. Dia lagi tinggi. Yelah. Thank you.
Dah ikhlas baru dapat sabar. Kenapa Tuhan buat aku macam ni? Pasal apa hang tanya soalan macam tu pada Tuhan? Aku nak jawapan. Dalam diri kita ada jawapan. Kita masih belum cukup ikhlas. Kita masih terhijab dengan sesuatu. Maksudnya? Dalam diri kita ada rahsia. Kita kena selalu berbicara dengan sahabat dalam tubuh. Sebab aku tak faham. Hang kena buat solat hajat. Dua rakaat. Satu salam. Allahus Samad. Hanya pada Dia tempat kita bergantung. Satu lagi. Apa lagi? Hang jangan sesekali masuk rumah ni. Rumah ni yang mana? Yang ni. Zam. Zam. Tak jumpalah. Zam. Loh, kau tak ada? Mana kau pergi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal hajati rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tunjukkanlah di mana isteriku, Aminah binti Ramlah. Iyakan amudu wa iyakan astani. Engkau lah sahaja yang kami sembah. Daripada engkau lah sahaja kami meminta pertolongan. Amin. Tunggu situ. Abang datang. Hantu pecah lubang. Aduh. Aminah. Aminah. Hang jangan sesekali
masuk rumah ni. Hang jangan sesekali masuk rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Buka mulut Al-Ustaz Al-Munafikun. Ada apa-apa nak tanya ke? Oh, korang ni lah yang ketuk-ketuk pintu tu kan? Yang ketawa-ketawa tu pun korang juga lah. Macam mana plastik-plastik duit ni ada kat sini? Sangka Nizam, kau main belakang aku. Tolong bukakan mulut Ustazah Al-Munafikun tu. Ha, padan muka abang. Abang tak nak dengar cakap saya kan? Ha, abang percayakan sangat kan sepupu abang ni kan? Datuk Nizam. Ha? Datuk pembeli. Datuk kau! Abang tobat. Abang tak buat lagi. Maafkan abang.
buka mulut Datuk Beli tu. Hei, pelawak yang tak kelakar. Mula-mula aku masuk rumah tu berbusuk. Esoknya aku masuk berwangi pula. Kena kau eh. Tolong buka mulut betina tu. Oh. Habis yang dalam rumah tu, yang kita orang ketawa tak berhenti-berhenti tu, itu semua kau lah. Masuk kena kabel aku rasa ni. Tak ada kejahan lah tu. Ini stok yang ada. Kau tengok muka. Macam pembatang tak siap. Kalau macam ni, boleh bawa ke tengah.
Tengah mana? Ha, laut. Amboi. Bukan main ketawakan orang. Cuba korang sendiri yang naik pentas. Tengok korang boleh buat orang ketawa ke tidak? Okay. Sebab tu lah aku tak masuk. Kau kelakar puas. Kau memang tak kelakar. Eh, sudahlah tu. Kau memang tak kelakar. Terima je lah. Tak kelakar. Hei, cukup lah tu. Tak apa saja je kau nak marahkan kita orang. Esu buat silap. Korang gunakan aku untuk menipu orang ramai, eh? Di PKR dia show. Dia dah tipu duit kita orang. Duit apa? Ni. Ni ah. Dia kata dia ada buat ibadah korban kat Baghdad. Mana Encik tahu? Kau cerita, makcik je yang bayar duit kita orang semua. Encik mana ada duit? Makcik ada duit. Aku seksa dengan dorang. Macam mana aku pun tersiksa. Aku minta maaf. Nizam, ingat Allah. Ashhadu Nizam. Nizam. Kau buat maku. Aku seksa kau.
Okey, siapa yang kesembut kita orang ni? Apa bodoh sangat korang ni? Ni. Inilah dia. Yes. Ketawa. Hilangkan kakuan! Nama saintifik dia, gas N2O. Nitrous oksida. Ia digunakan dalam enjin kereta untuk bagi lagi power. Selain itu, gas ni juga digunakan dekat hospital untuk orang yang nak cabut gigi dan beranak supaya mereka tak rasa sakit. Kau siapa? Ha? Kau tak kenal aku. Tapi aku cukup kenal korang semua. 2 tahun aku duduk dalam hutan. Aku nak siasat kes pengedaran dadah. Aku, Inspektor Tahir bin Anas, Narkotik Bukit Aman. Dan korang disyaki mengedar dadah dan gas ketawa. Pengalaman banyak mendewasakan aku. Setiap cerita yang kita lalui sudah tertulis sejak awal lagi. Disebabkan kasih sayang Allah lah kita ada di dunia ini. Untuk tidak rasa kecewa, kita perlu ikhlaskan diri kita. Kalau kita duduk di dalam ikhlas, insya-Allah kita akan dapat sabar dan redha. Hilangkan keakuan. Tiadakan diri kita kerana kita tiada daya. Tiada daya dan upaya melainkan dia. Alhamdulillah, aku dilepaskan oleh pihak polis kerana aku tidak terlibat dengan kegiatan skam. Man dan kuncu-kuncunya ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Nizam dan Nilam mati di tempat kejadian kerana terlebih hidup gas ketawa. Sepat pula, pandai betul dia berlakon sampai kesudah kita tak tahu yang dia polis. Hilangkan keakuan! Suami aku Amirul dibebaskan kerana membantu siasatan. Kami kembali ke hidup asal kami. Dan kami bahagia. Ini lagi yang belum ni. Meja ujung ni belum lagi. Rasanya semua dah rapat. Oh, ni ada yang tak daik. Oh, dah daik. Yang ujung nanti abang tuan tanyakan ada daik ke tak? Okay. Yang ujung sekali tu. Ya? Yang ni meja ni dulu. Itu dia tengok. Ah, itu saya goreng lagi. Dah hilangkan keakuan kedok lagi. Kalau dok lagi, mari kita hidupkan kesedarang jiwa. Orang hok sedar akan Tuhan. Dalam apa jua hok dia buat, itulah orang hok makrifat pada Tuhan. Keguana. Hai. Sekarang jawab apa? Nok berterah ajaran sesat pulak. Berat nanang. Berat nanang. Dalam tu, dalam. Berat nanam. Berat nanam. Eh, sembuh makan lah. Okey, mana? Sana? Ku simpan sebagai sakti rahsia. Masyhur sang sakti.
ku berjalan mencari-cari si bintang hati. Katanya dia tersembunyi, rupa-rupanya dia ada di sini.